kurang kayaknya nih. Minggir, ternalau. Yes, gila life hack aing teman-teman. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Dustin. Oke, di video kali ini teman-teman, gua pengen coba bawa Luffy Onigashima kembali ya. Karena kemarin ada beberapa orang yang nge-request ke gua, "Bang, coba pakai Luffy Onigashima." Oke, kalau begitu, gua bakal gaskan ya teman-teman di video kali ini. Kita bawa Luffy Oni di Liga Battle Season 97 sekarang. Era 3 Extreme Onigashima, bosku. Nah ini dia Luffy Onigashima gue teman-teman. Kalian bisa lihat gue pasang medal trio Luffy, Luffy S, Luffy King Kong Gun, sama Luffy 2 years later ya. Ini benar-benar bagus banget nih teman-teman. Sebenarnya sih bisa aja ya yang lebih cocok untuk defender teman-teman, seperti medalnya Buffalo, Corazon, sama Fujitora. Itu bagus banget ya buat defender. Tapi di sini gue pengen menggunakan trio Luffy itu biar apa? Biar sakit ya damage-nya teman-teman. Karena gue pengen bantai-bantai anjir. Di sini juga kalian bisa lihat isian medalnya itu gue fokusin ke darah dan juga attack juga ya teman-teman. Plus 841. Depth juga gue kasih teman-teman biar sakit ya kan. Oke. Nih supportnya teman-teman. New World penuh attacker, Paramecia, Captain, Grandline, Defender. Kalian bisa lihat ada Runner, Wars Generation, Joan, SAP, Whitebird, Pirates ya. Seperti ini doang teman-teman. Oke, gue udah gak sabar banget nih pengen coba bawa Luffy Onigashimanya ya. Semoga kita ketemu sama musuh yang benar-benar menantang teman-teman. Di sini gue menuju dulu ke dalam matchnya. Let's go. Oke teman-teman, di sini gua sudah masuk di dalam match yang pertama ya, menggunakan Luffy Onigashima di stack barat ini. Let's go ngasih. Di tim gua sudah ada Perospero, Uta, dan juga Akainu teman-teman. Akainunya pede nih. Emang ini lawannya sih samsak semua ya. Sabo, Ulti, Kinemon, Kid Onigashima. Langsung Akainu. Sabar-sabar gue jaga bendera dulu teman-teman. Ingat tugas sebagai seorang defender. Sabo, emot-emot mulu lu. Ntar juga kena magmanya Akainu ini Sabo nih. Oke bentar lagi penuh. Gue juga sebenarnya pengen ikut war ya. Anjir Ulti DMK pedih banget ultinya teman-teman. Akainu gue langsung mati. Diam, gak jelas Miru-miru. Kagak jelas anjir. Mati dia harus ini. Kalau kena skill 2 gue tadi. Oke, tetap mati good banget. Attack. Ngapain lo, Kid? Kid. Hah? Lu kira bisa ngambil bendera? Keluar Perspero majuan dikit. Oke. Apa lu? Sini kalau muar. Kaido rusuh banget. Sabo lu udah pengen mati anjir. Ah, gue dodge lu. Sini mana dia, Mak? Sini, sabar lu, tenang aja. Walaupun gue jadi batal, nggak bakal mati. Semudah itu. Ayo, aduh, kenapa nggak lo ke dia sih? Kagak jelas, anjir. Oke, sabar teman-teman, I'm comeback bro. Halo, berani-berani, emot-emot lo. Lihat darah gue teman-teman. Bam, rata pokoknya. Luffy Onigashima nih bos, lu ngambil bendera tengah Siki. Gitu aja bingung anjir. Nah. Kebaca deh. Kalau enggak ada gue sekarat anjir di combo sama ulti tadi. Awas Perospero ini sengsret. Lu mana kuat lawan sengsret. Akainu buka skill 2. Kena enggak? Awas. Oke. Mati deh ini ulti, tenang aja. Bam! Luffy Onigashima jangan dilawan. Awas sengset tim bos. Awas. Ngincernya gua lu. Tumbang lu. Lucu. Aduh kok masih kena sih? Aing udah dibawa loh. Lu jangan berani-berani deket-deket.
Anjir nih orang ya. Pas! Batu lu ya dari tadi lu ya. Sengsret. Kayaknya ini gue mati nih teman-teman. Kayaknya gue mati ya. Ini, aduh, ini percobaan terakhir gue. Let's go, Tibos! Kenapa pusing sih? Oke, seperti yang gue sudah katakan, itu pengorbanan terakhir gue, teman-teman. Ya, masa nggak dijaga bendera tengah? Weh, war! Itu Kinemon jaga dulu, kampret! Uta! Nice! Kaido ada aing! Nice! Pem! Perjuangan, teman-teman! Kaidonya bingung, bukannya paksain aja. Juara parah nggak sih gue dapet MVP? Di sini gue berhasil memenangkan match yang pertama, teman-teman. Hampir aja ke comeback sama musuhnya ya. Detik-detik terakhir tadi capture 3 bendera, ngekill 3 orang. Only hanya menggunakan Lupi Onigashima ya. Skor gue 7042, teman-teman. Kalian gak ngeliat tadi gue dekengin di bendera kedua musuh, bener-bener sendirian. Tadi dibantu sama Perospero cuman sebentar doang ya, Akainu langsung mati. Gue bener-bener slugpe sama Sengsret anjir tadi, teman-teman. Oke, di sini langsung aja lah ya, kita lanjut lagi. Gue menuju dulu ke match yang selanjutnya, teman-teman. Let's go. Oke, di sini gua sudah masuk kembali, teman-teman, di dalam match yang keduanya. Masih di stack yang sama ya. Ini ada yang mencurigakan anjir, yang make Big Mom All, teman-teman. Kita lihat nih. Oke, ada yang mengganjal kah? Oh, enggak. Let's go. Aduh, ragu-ragu gua anjir. Oke, enggak apa-apa lah. 3 defender dalam satu tim. Let's go, Doflamingo. Minden, teman-teman. Tabrak lu anjir sama King. Ayo lu, mau kemana lu? Aduh, Kingnya pede banget nih. Pede, mau ngambil bendera. Mati udah nih kuantiti. Nice, good banget kombonya. Oke, bendera dulu tamakan. Bisa ini. Aduh, apaan sih? Mikir, Cer. Aduh, kena ada gua. Bisa-bisanya pas gua bangun. Aduh, jaring hilang. Oh, batu, weh. Hampir mati gua anjir. Bendera koplo. Nice. Ngapain si Perospero ini dari tadi nih? Kena lo Joro. Ih anjir, tembus dong. Jaga terus pokoknya. Jangan sampai kelepas bendera ini. Bam. Darah gua, lihat teman-teman, rekor peri terus. Tadinya udah sekarat ya. Awas. Bam. Kampret. Jadi bantalan dong. Nice. Yang seret good banget. Ayo sini kalau mau nyerang, nyerang gua aja sini. Untung aja gak mati. Sekarang kan lo apa? Ngapain lo gak belain Joro lo? Mau diserang kayaknya nih. Minggir. Kena lau. Yes. Gila, life hack aing, teman-teman. Balik badan lo gue lo. Weh, apa sih nyangkut? Bam. Sini mana? Rata semua sini. Sini ya, salah arah dong. Aduh, mati tuh, harus selalu main. Salah arah, teman-teman, skill 2 gue. Kita ambil benderanya dulu aja ya. Oke. Awas. Oke, good banget nih. Mati nih lawannya. Aduh. Tolong. Perospero, yes, lolos. Bam. Bokong lo, monggo lo, berani-berani lo. Tenang aja, Premier League. Ada aing di sini. Attack. Ada aing pokoknya. Gua mau di lock kayaknya nih. Kena lo. Timbos, awas. Awas Sengoku. Awas, gua bilang awas anjir. Awas weh, kena mati gua dah. Anjir Roger. Ditompo gua depan-depanan lagi Timbos, teman-teman. Aduh. Keambil semua. Aduh, udah bodo ganyang itu, teman-teman. Udah barbar banget anjir, bantai-bantai. Epic comeback. Aduh, tadi dia nyerang barengan sih ya majunya ya, tim bos juga dia. Keuntungan, teman-teman. Wah, ini sudah pasti kalah anjir. Bisa enggak nih kita nih ngambil bendera nih? Ngapain sih Perospero? Sini mana yang batu? Sini. Enggak apa-apa. Nice try. King mati tuh anjir. Terakhir sama gua. Aduh, gua udah ngekill 5 orang, Cok. Udah barbar banget anjir.
Nggak cuman barbar ya, tadi gue juga udah objektif banget teman-teman, ngambil bendera kedua dia, jaga setengah mati. Tapi gue ditompo sama Roger lagi tim bos, auto mati lah cocok. Oke, nggak apa-apa. Ini tim gue juga nice try juga ya sebenarnya ya. Tadi mati rame-rame anjir. Kita coba lagi teman-teman di match yang selanjutnya, semoga gue bisa menang lagi ya. Di sini gue menuju dulu ke next gamenya. Kita let's go lagi menggunakan Luffy Onigashima. Let's go. Oke teman-teman, di sini gua sudah masuk lagi di dalam match ya. Pindah tempat nih di map Onigashima teman-teman. Let's go. Musuhnya ada King Izo, Big Mom Neo Extreme sama Zoro Onigashima ya. Di tim gua ada make Seng Slenge nih teman-teman, kalian bisa lihat. Wah gila. Konosensu. Terus ada Big Mom Extreme juga ya sama Yamato. Yah. Kayak begitu gua ke atas aja deh. Kita ambil bendera kanan ya teman-teman, bendera D. Oke. Let's go, harusnya bisa ke tengah tuh. Kita jagasin dulu ya, good banget dapat tengahnya anjir. Sambil kita apa? Aduh, dapat King dah. Udah ketebak itu ngapain lagi? Seng-senge, King lagi capture bendera di skill kocak. Dikit lagi penuh. Ayo naik sini, gua tungguin anjir. Ayo naik. Sini, men. Hah? Ayo lo. Aduh, kenapa dia masih bisa ngedot? Bangke di King anjir. Aduh, good banget, mantap. Oke, Ijo, si empuk ini pedi nih lama-lama nih. Bam! Wah, Yamato please lah, men. Aduh! Ijo gua lock lo anjir, Ijo. Yes, sir. Jangan keluar dari bendera aja Yamato. Nice. Enggak ada takut-takutnya. Eh. Awas, tompo dah. Tumbang gua gici. Yes. Attack juga. Ah, kena. Ih, gak mati dong. Kita Onigashima teman-teman. Untung aja gua. Ah! Aci kemana dia? Aduh. Perlindungan diri lu ya, kita Onigashima. Aduh, timbos lagi dia. Ah. Easy. Bagi gua darah sini berdua. Yes. Aduh, Big Mom. Anjir, timbos sakit banget, cok. Skillnya enggak ada otak anjir Big Mom. Oke. Aduh, gua sayang banget mati pas gua lagi timbos, teman-teman. Gua kena lasernya Big Mom ya. Enggak apa-apa. Ambil jer bendera jer. Good banget Roger nih. Aduh, King keburu enggak teman-teman nih. Nice attack. Attack, enggak bakal keburu dia. Eh, gua aduh, untung lah gua udah perfect dodge anjir. Ini lucu nih kadang-kadang nih. Ah. Oke. Weh, attack weh. Ah, kampret lah. Anjir. Bisa-bisanya kambil bendera tengah, teman-teman. Oke. Kena lu. Ayo weh, bangkit my team. Itu sih bagus banget Roger ya, nyari bendera. Good banget. Bendera. Weh, Blackbird, cakap aja Blackbird. Nice, gigi. Oke. Tapi darah gue sekarat nih. Apakah gue bisa menjaga bendera dengan sangat baik? Ini kok habis ya nih? Kampret nih King-nya nih. Bener-bener gak ngotak anjir King. Apa lu ya? Bisa apa lu King? King. Weh jago weh bendera. Pikir. Menang lagi. Let's go. Hampir aja. Untung gue memantau King-nya ya teman-teman. Let's go. Nice. Oke, di match yang ketiga kali ini teman-teman, gue nge-capture 2 bendera, nge-kill 2 orang ya. Lumayan lah ya, kontribusi dalam tim teman-teman. Only hanya menggunakan Luffy Onigashima gue loh. Padahal lawannya ada Zoro, ada Big Mom, Kid, King, Osoba. Ini benar-benar sulit anjir. Udah dari segi damage, mantap banget lagi lawannya. Udah itu King benar-benar merepotkan ya. Kalian bisa lihat dia capture sampai 5 bendera anjir. Nyolong-nyolong bendera tim gue terus ya teman-teman. Untung aja kita menang lagi nih. Oke teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini dulu aja gameplay lu
Rupi Onigashima dari gua. Terima kasih semuanya yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Jangan lupa teman-teman, klik tombol like di bawah ya, biar gua makin semangat bikin videonya setiap hari. Ditunggu terus video gua selanjutnya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.